Sebelum menggelar acara siraman di kediamannya, sebelum siraman, ia melakukan sungkem kepada ibunda dan paman yang menjadi wakil dari mendiang ayahnya. Berawak dengan senyuman, Ricis tak bisa menahan air mata kala meminta restu kepada ibunya untuk menikah. Pemirsa, bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Kala minta izin kepada pamannya, ia langsung menangis penuh haru. Kemudian dilanjut dengan air siraman Riyadicis dari Mekah dan Madinah. Lalu, sang ibu mengaduk campuran air tersebut sambil memanjatkan doa. Dimulai dari ibu, Yunifah Lismayati menjadi orang pertama yang memandikan calon pengantin dengan mengguyurkan 3 gayung air ke kepala, pundak, dan pangkuan influencer ini. Riyadicis tersenyum bahagia menerima siraman air tersebut. Kemudian dia menyium tangan ibunya. Orang berikutnya adalah paman dari Riyadicis, Ahmad Faisal, yang mewakili mendiang ayah Ria. Kemudian selanjutnya adalah 7 perempuan yang dituakan dalam keluarga. Termasuk kakak Riyadicis, Cindy Kurnia Putri Sastro Martojo, dan tante-tantenya. Selanjutnya, Ria berwuduk dengan air dingin dari kendi yang mengalir, yang memiliki filosofi agar rumah tangga damai dan tenteram. Kemudian, kendi itu dipecahkan Ahmad Faisal sebagai simbol pecah pamor, yakni keluarnya pesona dari calon mempelai. Lalu, Riyadicis dipakaikan kimono. Siraman adalah bagian dari tradisi pernikahan dalam budaya Jawa yang memiliki makna menyucikan calon mempelai. Air yang diguyurkan menjadi simbol pembasuh segala hal negatif yang ada di calon pengantin. YouTuber Riyadicis Yunita yang disebut Ria Yunita adalah Riyadicis terlihat bahagia saat menjalani prosesi siraman yang digelar pada hari Selasa 9/11/2021. Prosesi siraman diawali dengan sungkeman yang bertujuan meminta restu orang tua. Selain itu, dilanjutkan dengan siraman di atas panggung. Sebelumnya, kebaya merah muda yang dikenakan Riyadicis saat sungkeman sudah dicopot terlebih dahulu. Riyadicis kini mengenakan baju muslim panjang berwarna pink serta rangkaian rayut bunga melati yang menutupi dada. Riyadicis tampak tersenyum sepanjang siraman itu. Untuk diketahui, sumber air siraman berasal dari 7 tempat yang berbeda-beda. Ketujuh sumber tersebut adalah air doa di pengajian beberapa waktu lalu, air zam-zam, air dari Madinah Al-Munawwarah, Ja'rona, dan Masjid At-Tin. Ibunya, Yunifah Lismawati, mencampurkan air yang berasal dari 7 sumber berbeda-beda tersebut dengan bunga-bunga setaman, yakni bunga mawar, melati, dan kenanga. Lalu berdoa saat mengaduk air tersebut. Air 3 gayung disiramkan ibundanya dari ujung kepala hingga kaki Riyadicis yang tersenyum bahagia. Setelah itu, Riyadicis menyium tangan ibunya melangsungkan siraman pada hari Selasa 9/11. YouTuber yang satu ini terlihat memukau kala menggunakan kebaya. Calon istri Teuku Rian ini pun akhirnya berganti baju dan melangsungkan siraman ala adat Jawa. Namun, ada momen kocak saat siraman Riyadicis kali ini. Riyadicis langsung nyebur ke kolam renang setelah siraman. Ia digendong dan dilempar ke arah kolam renang. Sekali nyebut, Riyadicis langsung berenang dan di dalam kolam renang tersebut tampak wajah sumringah Riyadicis terukir sambil berenang. Hal ini pun ditanyakan kepada sahabat-sahabat Riyadicis yang menyuburkannya. Rupanya, hal tersebut adalah ide dari Riyadicis sendiri. Itu kemauannya Riyadicis, kayaknya baru kali ini ya, ujar Marisha Caca.
karena dia setengahnya ikan di air, kata Atika. Ya, momen kocak siraman Riadicis bikin ngakak banget. Banyak yang kaget, tiba-tiba Riadicis nyebur ke kolam renang.